Beginilah penampakan Command Center Room atau CCR milik PT Kereta Komuter Indonesia. Ruangan yang terbilang luas ini berbentuk persegi panjang dengan para staf yang duduk di balik monitor. Lalu ada layar besar yang berisi pantauan kamera CCTV dari berbagai titik. Command Center Room ini berfungsi untuk memantau dan mengawasi kondisi setiap stasiunnya. Tidak hanya memantau wilayah Jabodetabek, CCR KAI Komuter ini mencakup lebih dari 92 stasiun dengan 800 titik pantau CCTV berteknologi analitik. Termasuk di Bogor, Rangkas Bitung, Merak hingga Yogyakarta. Hal itu diungkap Customer Care Junior Supervisor PT KCI Adisti, Kamis 11 Januari 2024. Jadi untuk pemantauan yang teman-teman bisa lihat di depan ini adalah pemantauan lintas, tidak hanya lintas Jabodetabek, yaitu Bogor, lalu Rangkas Bitung, kita ada Merak, tapi juga ada lintas Yogyakarta. Pantauan kita di sini di lebih dari 92 stasiun, dan juga pantauan titik CCTV ini terpantau dapat kita lihat di kurang lebih 800 titik CCTV dengan teknologi CCTV analitik. Teknologi analitik yang dimaksud yakni berupa fitur untuk mencari sosok seperti pelaku pelanggaran maupun pelaku kejahatan di wilayah KRL. Dengan bantuan alat ini, KCI bisa dengan cepat mengenali pelaku. Masalah ya, kalau ada gangguan, ada ini melalui pantauan CCR ini bisa cepat ya tertangani. Terus termasuk barang tertinggal. Nah, ini kan karena kita banyak barang tertinggal yang apa bisa langsung kita kembalikan ke pelanggan. Ini ya berkat dari pantauan CCR ini. Kecepatan komunikasi, kemudian dari apa teman-teman operator ini langsung menyampaikan ke PSI-PSI stasiun agar dilakukan apa, pencarian, termasuk yang ada di dalam kereta kita hubungi supaya cepat bisa didapat barang-barang tertinggal. Kemudian kalau ada permasalahan-permasalahan di stasiun, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Adisti, video kita, CCTV kita bukan CCTV kamera biasa, tapi ada analitiknya. Ya, itu termasuk, mohon maaf, untuk cepat mengenali pelaku-pelaku. Jadi Mas Gondrong ini langsung biasa, namanya siapa? Langsung teman-teman di sini langsung proaktif nih, nyampaikan ke PIC komandannya lah yang di situ ya, pengamanan untuk menyiapkan. Ini ada baju merah, misalnya atau baju ini dengan celana ini, tolong untuk dengarkan pengawasan. Misalnya salah satu. Tidak hanya bermanfaat untuk pemantauan tindak kejahatan, Command Center Room KCI ini juga berfungsi untuk memantau aliran penumpang hingga mengawasi area internal atau yang disebut depo. CCR ini beroperasi 24 jam penuh dengan 20 staf di dalamnya.